kontingen basket asal Bali berhasil membungkam Provinsi DKI Jakarta pada pertandingan kedua Grup A Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Gor Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Selasa 3 September malam. Tim besutan Putu Ivan Krisna Triasa ini mencatat kemenangan perdana setelah menelan kekalahan dari Jawa Timur. Tim yang diperkuat Khalias Bersaudara tersebut memulai pertandingan dengan tekanan sejak 5 menit pertama, kuarter pertama hingga unggul 6 poin pada 14-8. Adu ketangkasan berlanjut kejar-mengejar poin, hingga pada akhirnya Bali tak terbendung pada kuarter ketiga dan menutup laga dengan skor 81-76. Emang kita kasih kebebasan sama pemain kita, terutama shooter kita. Kalau emang kosong, dia punya dia green light untuk shooting bola. Jadi kebetulan tadi dia 3 kali berturut-turut yang bikin momentum kita naik di akhir kuarter 3. Itu emang kelemahan kita kemarin pas kalah. Jadi hari ini persentase 3 point kita jadi lebih baik. Itu salah satu faktor-faktor hari ini juga. Selanjutnya, Provinsi Bali akan berhadapan dengan Sulawesi Selatan pada laga di Grup A cabang olahraga basket 5-on-5. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.